Oke guys, selamat pagi. Morning Sunday. Kali ini gue bareng sama G Vlog, Entong, Rio. Ya, kita sekarang mau San Morian. Baru ini nih kita ngumpul. Kita kemana nih, yo? Untuk pagi ini kita menuju Taman Kota. Taman Kota 2 lagi ya. Taman Kota 2 lagi. Part 2 bareng sama Ridwan sama Sintong. Oke, check it out. Traffic lu ya, biasa. Yoi. Oke guys, udah pembukaan berarti ya? Udah, siap, lanjut, okay. Tinggal berangkat. Ya. Yang buka jalan siapa? Oh, gue ya. Yaudah, ayo. Ayo. Menuju Taman Kota. Oke, gua traffic paling belakang ya. Ya. Yap. Tapi sayang banget nih, nih pagi ini si Ridwan kagak bawa camnya. Iya. Gak apa-apa lah. Tenang aja. Kita masih lebih mampu kok. Kita masih ada loh sebetulnya. Ayo. Ini momen paling mantep banget ya. Momen yang ditunggu-tunggu setelah sekian lama akhirnya bisa kumpul bareng. Iyalah, jarang banget kalian mau momen kayak gini di minggu pagi ini. Wah, gila, luar biasa banget bisa ketemu dengan Cipok, dengan VMP, dengan Entong Toflek ya. Keren. Ini bisa dikatakan main fun, bro. Mamen apa? Mamen fun jauh ide, gak kata boleh. Tapi sampai sekarang gue belum diajak Gustin ya, jadi lu belum ada waktu yo. Udah waktu dong, ya. Kapan dong ya? Gue mau waktuku banyak. Waktu orang. Iya. Cuman buat gue sendiri, nah itu baru kita nggak ada lu kalau. Tapi kayaknya emang harus buat schedule sih, biar nggak. Ya, biar nggak apa ya, biar nggak rancu sama buat keluarga gitu ya, buat pasangan gitu. Benar. Biar nggak timbul kecemburuan sosialita. Iya, betul. Ya, meskipun begitu kan mereka juga butuh ya kan. Iyalah, butuh waktu bersama. Iya, buat kita juga. Syuting juga. Yo. Ya mungkin dari susahnya itu karena waktunya kali ya. Benar. Waktu dan tempat dipersilahkannya itu loh. Kamu pidato. Tapi asik sini. Pagi-pagi begini suruh ngoceh ya kan, baru bangun tidur belum keisi semua, perut, kepala belum pada keisi. Kita belok kanan ya. Oke. Matahari di depan mata nih, black light ya. Ya pasti dikit. Ya, ini ya. Sebelah gua nanya jalan.
ya dia bilang kalau mau ke taman kota mau kemana ya, gue bilang lewat sini kanan lurus. Oh gitu ya, pernah ke sana nggak? Iya pernah. Oh ini sekarang mau ke sana? Enggak, saya mau lewat doang. Lewat doang. Oke, ayo agak digas sedikit. Mereka nggak akan denger, mereka nggak mau pakai intercom kalau. Iya. Ya gak usah ngebut-ngebut, biasa aja 60, 80 sepi ya, jalanan sepi ya. Ini gua lagi ngeset si Ridwan. Nah, gua ngeset si Entong. Jarak gua dong. Yoi. Menuju Taman Kota 2. Oke. Mantap. Kaget ya. Jujur speechless gue nih. Kaget karena biasa kena macet, ini enggak gitu. Oh iya. Jadi apakah apa ini mimpi? Enggak lah. Ya enggak. Jadi seakan kehabisan kata-kata. Karena syok iya. Banget ini, kok sepi banget loh, ini gak macet, ini gak kayak biasanya, ini bukan tempat gua. Ini bukan BSD, ini bukan Robuntu, ini bukan bukan Serpong, ini gak enak, gak asik, biasanya macet, ini gak macet. Iya ya, iya makanya. Bener. Jadi terasa di mana gitu ya? Kayak terasa suasana lebaran. Enggak, kalau gua rasa tadi pas lagi foto-foto itu kayak terasa lagi di pinggiran pasir Hawaii gitu loh. Iya, uset. Pantai Hawaii. Benar. Taman Palemnya itu. Benar. Oke, deket lagi, dikit lagi, deket lagi. Dikit lagi, deket lagi. Deket sih. Woi, anjing lewat tuh depan anjing. Iya itu tadi, kan gue bilang jaing. Oke, kita nyampe. Banyak banget, pasti ramai banget nih yo. Ramai banget. Wanjay. Mobil penuh. Sayang mobil sih yang penuh. Iya. Apa-apa. Apa sih ini? Gue ke kanan dia ke kiri. Gue ke kiri dia ke kanan. Udah tau jalurnya bener. Hai. Wah, kita markir di mana? Wah, rame banget ini. Beda banget sama yang kemarin loh. Iya. Ya. Di atas kali ya? Sini aja kali ya? Ujung-ujung. Ujung apa? Mana? Sini aja ya. Oh, situ aja udah. Iya. Oke. Biar serasi dan senada. Boleh. Oh gitu. Kenapa? Jangan dikunci. Motornya? SNK tinggal nggak? Lah. Enggak bang, nggak dikuncinya. Jadi kunci, jadi pegang ya bang. Oke, kita sampai nih. Yuk, kita ikutin terus sampai ke dalam. Dalam pasang terus.